Farhan, sekian anak nak sebut begini. Kalau kita taubat, dah kita taubat, kita tengok banyaknya dosa kita. Semahyang kita ni berapa banyak, tak terkira dah. Macam mana? Ulama kata ada dua. Ada dua kan cara. Yang pertama, kita kalau boleh qada, qada lah. Walaupun tidak diajar dalam syarak. Tak ada pun hukum qada. Dalam kitab-kitab fiqah, tak ada qada salat. Tak ada. Kitab-kitab yang asal. Kitab Melayu ni ada. Kitab Melayu, kitab kecil-kecil, jauh-jauh. Kitab Melayu, Melayu, orang Melayu kita ni, orang alim kita ni ada. Tapi kitab yang asal, kitab agama yang asal, memang tak ada. Tak ada. Orang qada dia panggil. Tapi kalau tak mampu, kita kata tak ingat dah ustaz, berapa banyak dah nak qada ni. Tak ingat dah nak qada. Macam-macam mana cara dia? Maka kita diajar supaya taubatan nasuha. Taubat nasuha. Taubat nasuha ni, dalam taubat nasuha kita berazam, ya Allah, aku tak nak ulang lagi, ya Allah. Aku tak nak buat lagi perbuatan yang sama. Mula 35 tahun tu sembahyanglah, sembahyang. Sembahyanglah sunat sebanyak mungkin pun. Sembahyang sunat sebanyak mungkin. Mudah-mudahan dengan solat sunat kita tadi, dia akan menghapuskan dosa-dosa kita sebelum daripada. Walaupun tak terhapus, walaupun tak terpadan, tak padan untuk nak menggantikannya sesungguhnya.